warahmatullahi wabarakatuh. Pada tengah hari ini, saya akan melakukan satu sesi soal jawab terhadap beberapa orang berkaitan tentang teknologi solat ini. Jom. Teknologi solar ni baguslah apabila untuk masyarakat kita, apabila contohnya seperti kalau ada satu bangunan tu blackout dengan tenaga solar tu dapat membantu pencahayaan atau mengganti sebagai elektrik. Lepas tu adakah cik setuju dengan penyelesaian solar? Saya setuju dilaksanakan, kalau sebab saya tengok contohnya saya pernah pergi ke Cambodia, saya tengok kebanyakannya dia menggunakan teknologi solar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jek. Saya nak tanya satu soalan, adakah teknologi teknologi solar ini sesuai digunakan dalam masyarakat kita? Pada pendapat saya, teknologi solar ni amat sesuai digunakan di dalam masyarakat Malaysia kerana pelbagai impak-impak positif apabila kita menggunakan teknologi solar ni. Antara-antaranya memang dia dapat menjimatkan elektrik lah, salah satunya. So saya rasa pendapat saya memang sangat bagus lah digunakan oleh masyarakat lagi ni kerana pelbagai teknologi baru yang dilakukan dengan solar ni. Okey, satu lagi soalan Encik. Adakah Encik setuju teknologi ni digunakan dalam kalangan masyarakat kita? Kalau itu, saya 100% setuju dengan cadangan Encik untuk menggunakan tenaga solar di dalam company ataupun di dalam masyarakat Malaysia. Kalau boleh, melakukan lebih banyak teknologi-teknologi dengan menggunakan tenaga solar. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Encik. Assalamualaikum. Saya nak ajukan satu soalan kepada Encik. Boleh. Bagaimanakah cara yang terbaik untuk meyakinkan orang ramai tentang penggunaan tenaga solar pada masa kini? Bagi saya, cara-cara untuk meyakinkan masyarakat untuk gunakan tenaga solar ni adalah dengan mengadakan kempen. Sebab masyarakat sekarang diorang macam kurang kesedaran dan mungkin diorang tidak ada pendedahan lagi dalam untuk teknologi IT, untuk teknologi solar ni. Jadi kita kena adakan kempen supaya mereka lebih sedar akan betapa bagusnya tenaga solar ni. Okay. Saya nak ingin satu lagi soalan. Adakah Encik setuju cara ini dilakukan dalam masyarakat kita? Bagi saya perkara ini sangatlah bagus dan saya bersetuju sebab hal ini dapat menjadikan negara kita lebih maju ke hadapan, ke arah kawasan kita iaitu teknologi pada tahun 2050. Alhamdulillah selesai sesi interview atau temu rapat yang dilakukan terhadap beberapa orang awam berkaitan dengan teknologi solar ini. Kami mendapati bahawa soalan-soalan yang diajukan oleh mereka setuju dan mereka mendapati bahawa teknologi ini amat penting digunakan untuk dalam kehidupan kita seharian dan ia memberikan banyak manfaat dan memberi kepentingan kepada kita sebenarnya. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bermanfaat? Okey, dengan ini berakhirlah kajian kami tentang teknologi solat ini dan kami harap berdasarkan video kami ini kami dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan dapat memberikan manfaat kepada anda semua. Sekian, terima kasih. Bye.